Okey, sekarang kita akan tengok bagaimana untuk pergi ke aplikasi Pixlr. Okey, klik pada tu, kemudian klik here to login. Okey, pilih kita punya nombor akaun, continue, allow. Seterusnya di sini kita ada paparan. Sekarang kita akan tengok bagaimana untuk ke AI Tools Pixlr. Okey, ada dua cara untuk ke AI Tools Pixlr. Okey, pertama kita klik pada A tu, terus ke Pixlr AI Image Generator, ataupun kita boleh juga pergi ke sini. Ataupun kita boleh pergi melalui rakan delima, klik pada rakan delima. Okey, di sini kita akan nampak Pixlr. Okey, ini adalah logo untuk Pixlr. Klik pada logo Pixlr tersebut. Sekarang kita akan lihat bagaimana untuk ke aplikasi Pixlr. Okey, ada dua cara untuk ke aplikasi Pixlr. Yang pertama, kita akan pergi melalui ikon AI ni. Okey, klik pada ikon AI, kita akan nampak Pixlr AI Image Generator. Klik pada Pixlr AI Image Generator. Okey, kita akan dibawa ke paparan ini. Ataupun satu lagi kaedahnya, kita akan pergi melalui delima. Okey, klik pada rakan delima. Okey, kita akan pergi kepada simbol RD Pixlr. Okey, di sini kita akan nampak beberapa program dan competitions. Okey, kita nampak sejarah Pixlr PAAM 2024 pertandingan AI untuk guru. Okey, badge certification. Dan di sini kita akan nampak beberapa pilihan. Yang pertama Pixlr Editor, yang kedua Pixlr Express, Pixlr Designer, Remove Background dan Batch Editor. Okey, di sini kita akan bincang tentang Pixlr Express. Okey. Okey, kita akan dibawa ke paparan ini. Okey, kata kita nak create, kita baru nak masuk, jadi kita akan klik pada create new. Okey, di sini ada beberapa size paparan yang kita nak share nanti, iaitu yang pertama dalam size 1080x1080px. Okey, px 1080x1080px, dan kita lihatlah beberapa pilihan yang lain. Jadi untuk masuk pertandingan PAAM 2024 ini, kita diminta untuk menggunakan saiz 1080x1080. Okey, klik pada create. Okey, di sini saya akan mulakan dengan perkongsian bagaimana untuk masukkan teks ke dalam kita punya canvas ni. Okey, yang pertama kita klik pada tanda tambah di sini. Okey, kita akan masukkan shape, klik pada shape. Okey, di sini kita pun nampak yang ni shape berbentuk segi empat. Tarik ke bucu canvas kita dan tarik sehingga dia penuh canvas. Seterusnya kita boleh colorkan kita punya shape tadi dengan pelbagai color lah. Okey, contohnya kita boleh gunakan warna solid macam ni, kosong saja, ataupun kita boleh gradient ni, warna dia warna pelangi sikit lah, dia ada tune dia. Ataupun kita nak guna hitam putih, kita klik pada pattern. Okey, kita ikut keselesaan kita. Jadi katakan saya nak ambil gradient lah, warna biru. Okey, saya pun klik pada okey. Okey, ada kita nak masuk outline. Okey, kita boleh masukkan outline, katakan merah. Okey, kita boleh letakkan saiz outline kita tu macam bingkai lah, lebih kurang.
Okey, seterusnya kita boleh letakkan shadow kepada kita punya shape tadi. Okey, boleh adjust ni. Okey, kita lihat perubahan dia. Okey, dan seterusnya. Okey, dah siap setting kita punya apa dia? Background tu kita pun close. Okey, untuk masukkan teks kita klik pada teks. Okey, di sini kita klik pada add new text. Kalau kita pilih paparan di sini, kita hanya dapat masukkan saja kepada klik pada apa dia? Tulisan yang kita nak tu, kemudian dia keluar yang ini. Kita di sini kita hanya boleh adjust dari segi size saja. Okey, bentuk tulisan tak boleh nak edit dah. Okey, kalau kita tak main ni, kita klik pada delete. Okey, hilanglah. Jadi kita pergi balik kepada text tadi, di add new text. Okey, kalau kita pilih pada add new text, kita boleh edit tulisan kita nak tu dekat sini. Kemudian tulislah katakan AI. Okey, katakan kita nak letak warna apa? Warna kuning. Letak warna kuning. Kemudian kita nak warna tadi. Warna kuning kan? Kuning. Okey. Kemudian kita nak letak apa lagi? Okey, klik pada okey. Kita boleh letak tulisan kat tepi ke, kat tepi sini ke, tengah ke, okey, terpenang. Okey, lepas tu kita nak buat outline, contohnya outline. Kita boleh letak outline lah, nak letak color apa contohnya. Kita letak warna hitam. Okey, nak tebal mana kita punya outline tu pun boleh pilih. Okey, kalau kita nak besarkan kita punya tulisan ni, kita boleh klik macam tu, ataupun kita boleh klik tulisan tadi size ni. Okey, letaklah di sini. Okey, dan kita boleh tambah untuk tulisan yang seterusnya. Okey, sekarang saya akan tunjuk bagaimana untuk gunakan apa dia, feature retouch. Okey, kita klik pada image dahulu. Okey, ambil image di mana kita simpan. Okey, letakkan pada kapal. Okey, kita nak tengok pada feature retouch. Okey, klik pada heal. Okey, kita klik pada spot. Kita kena ambil ni clone stamp. Okey, kemudian kita pergi pada source. Okey, ini source kita. Kemudian kita pergi pada paint. Jadi kita akan dapati dia akan melukis pada rajah yang sama dengan kapal tadi ni. Kan? Okey. Kita pun nak lukis lagi kat sini ke? Okey, boleh. Okey, boleh lah. Okey, itu adalah cara retouch. Kemudian saya akan tunjukkan bagaimana untuk menggunakan retouch satu lagi, iaitu kita nak menghilangkan tumpuk-tumpuk yang tidak diingini. Okey, contohnya kalau kita nak repair katakan gambar kita yang berjerawat contohnya kan. Maaflah ya. Lepas tu kita pun klik pada sini. Retouch juga. Okey, ambil pin. Touch, ambil pada heal ataupun repair, ambil spot. Okey, kat sini kita boleh tengok apa dia, boleh pilih berapakah kita punya kantor ni, berapa luas dia. Kita boleh nilai edit supaya dia nampak lagi smooth. Nampak kan? Okey, dia pun hilang. Kena itu. Tentu. Okey, ni.
dia akan nampak lagi smooth lah. Okay, yang mana kita tak mahu, dia akan buang. Okay, dah selesai edit, kita pun close. Okay, itu adalah cara untuk kita gunakan feature retouch, iaitu untuk heel repair ataupun kita nak buat clone stamp. Okay, seterusnya kita akan lihat bagaimana untuk nak buang background. Okay, dia ada dua pilihan lah untuk nak buang background ni. Yang pertama, kita guna feature cut out. Kemudian kita pergi ke AI cut out. Okay, sekarang dah hilang dah. Okay, katakan satu lagi kita nak guna. Okay, saya letak kembali undo. Kemudian kita nak tengok pada AI tools. Okay, kita di sini kita boleh gunakan ini. Okay, kemudian remove background. Okay, dah remove dah. Okay, katakan kita nak letak outline pada kita punya kapal tu. Okay, kita boleh letak. Okay, kita boleh pilih color di sini nak letak kan. Lepas tu kita boleh pilih size. Size color ni outline tu nak besar mana. Lepas tu nak softness dia tengah mana. Okay, tu dia lagi softness, lagi apa, lagi dia akan jadi macam tu lah. Okay, kemudian dah pilih apply. Okay, itulah cara bagaimana menggunakan feature retouch yang terdapat dalam Pixlr. Okay, sekarang saya akan tunjuk bagaimana untuk gunakan apa dia, feature retouch. Okay, kita klik pada image dahulu. Okay, ambil image di mana kita simpan. Okay, okay, katakan kita ambil gambar kapal. Okay, kita nak tengok pada feature retouch. Okay, klik pada heel. Okay, kita klik pada spot. Kita kena ambil ni clone stamp. Okay, kemudian kita pergi pada source. Okay, ini source kita. Kemudian kita pergi pada paint. Jadi kita akan dapati dia akan melukis pada rajah yang sama dengan kapal tadi ni. Kan, okey. Kita pun nak pergi lagi kat sini ke? Okey, boleh. Okey, boleh lah. Okey, itu adalah cara retouch. Kemudian saya akan tunjukkan bagaimana untuk menggunakan retouch satu lagi, iaitu kita nak menghilangkan tumpuk-tumpuk yang tidak diingini. Okey, contohnya kalau kita nak repair katakan gambar kita yang berjerawat contohnya kan, maaf lah ya. Lepas tu kita pun klik pada sini, retouch juga. Okey, ambil paint. Retouch, ambil pada heel ataupun repair, ambil spot. Okey, kat sini kita boleh tengok apa dia, boleh pilih berapakah kita punya kantor ni, berapa luas dia. Kita boleh nilai edit supaya dia nampak lagi smooth. Nampak kan? Ok, dia pun hilang. Klik tu. Tentu. Ok, boleh. Dia akan nampak lagi smooth lah. Ok, yang mana kita tak mahu, dia akan buang. Ok, dah selesai edit, kita pun close. Okay, itu adalah cara untuk kita gunakan feature retouch, iaitu untuk heel repair ataupun kita nak buat clone stamp. Okay, seterusnya kita akan lihat bagaimana untuk nak buang background. Okay, dia ada dua pilihan lah untuk nak buang background ni. Yang pertama, kita guna feature cut out. Kemudian kita pergi ke AI cut out. Okay, sekarang dah hilang dah. Okay, katakan satu lagi kita nak guna. Okay, saya letak kembali undo. Kemudian kita nak tengok pada AI tools. Okay, kita di sini kita boleh gunakan ini. Okay, kemudian remove background. Okay, dah remove dah. Okay, katakan kita nak letak
outline pada kita punya kapal tu. Okey, kita boleh letak. Okay, kita boleh pilih color di sini nak letak kan. Lepas tu kita boleh pilih size. Size color ni outline tu. Nak besar mana. Lepas tu nak softness dia terang mana. Okey. Tu. Dia lagi softness. Lagi apa? Lagi dia akan jadi macam tu lah. Okey. Kemudian dah pilih apply. Okey, itulah cara bagaimana menggunakan feature retouch yang terdapat dalam Pixlr. Seterusnya kita akan lihat bagaimana untuk membuat collage dengan menggunakan Pixlr. Okey, kalau kita lihat di bawah ni, di bawah ni terdapat paparan seperti inilah. Jadi kita akan pilih kepada New Photo Collage Maker untuk membuat collage menggunakan Pixlr. Klik pada New Photo Collage tersebut. Okey, kita akan dapat di bawah ke paparan ini. Seterusnya kita akan pilihlah Select Photo. Okey. Okay, kita cari di manakah kita simpan foto kita tu. Okey, katakan itu je lah. Okey, satu minus. Okey, katakan. Okey, pilihkan gambar kita. Gambar mana-mana yang kita letak dah kan. Okey, katakan. Kita pergi. Okey. Seterusnya kita akan pilih color. Kenapa kita nak letak pada bingkai ni? Bingkai ni kan? Okay. Lepas tu. Okay. Okay, di sini dia sebenarnya dah ada beberapa bentuk collage yang dicadangkan lah. Jadi kita boleh pilih mana-mana yang kita nak. Kita kata kita nak yang ni, kita boleh ejah lagi ni. Di sini, kita boleh ejah nak kedudukan gambar. Okay. Semua dah memenuhi citarasa, kita save collage tersebut. Okey, dia akan bawa kita kepada, dia akan save dekat download lah. Okey, kita boleh tengok sini. Di sini. Okey, ini adalah bentuk collage kita. Okey, sebenarnya saya kita boleh tengok di sini lebih senang. Ini adalah collage kita. Okey, klik pada all. Okey, sebab saya punya printer ni komputer ni dibawa kepada Paint. Sebenarnya kita boleh tengok sini, kita klik right click. Okey, open with, kita boleh open lah melalui apa. Kalau kita open with a photo, dia akan keluar macam ni. Okey, jadilah collage kita yang kita nak tadi. Okey, itulah cara-cara bagaimana untuk membuat collage menggunakan menggunakan Pixlr. Seterusnya kita akan lihat bagaimana untuk menjana image dengan menggunakan AI Pixlr. Okey, klik pada AI Image Generator. Okey, kita masukkan prompt yang sesuai. Contohnya seorang muda bertudung. Bertudung sambil menangkap.
kucing. Okey, generate. Okey, dia akan keluar beberapa gambar pilihan. Jadi kita boleh pilihlah gambar mana yang kita nak. Okey, ini adalah gambar-gambar cadangan yang di generate oleh AI Pixlr. Okey. Save image. Kita boleh save image di mana-mana file ataupun folder yang kita kehendaki. Pixlr juga menawarkan pertandingan untuk murid-murid, iaitu Pixlr AI Award Malaysia 2024. Okey, semua murid boleh menyertai pertandingan ini dengan tema Jom Belajar AI. Okey, itu melukis poster. Okey, di sini ada syarat-syarat untuk penyertaan. Okey, tarikh akhir adalah pada 30 Jun. Wah, hadiah yang sangat menarik, iaitu hadiah pertandingan berbentuk laptop, handphone dan berbentuk wang. Dan mempunyai kategori-kategori tersendirilah. Okay, kita lihat di sini top 5 poster terbaik. Okey, yang ini adalah 3 poster media sosial paling disukai, itu bergantung kepada like yang terbanyak. Yang ketiga, top 3 guru dengan penyertaan pelajar terbanyak. Dan seterusnya, top 3 sekolah Pixlr dengan penyertaan pelajar terbanyak. Okey, menarik kan hadiah-hadiahnya? Jom kita sama-sama join jom kita sama-sama join ataupun jom sama-sama kita terokai dan menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh Pixlr.